Jadi nanti kalau ada apapun masalahnya, kalau menyangkut orang lain, sudah. Suruh baca Fatihah, di samping juga tentu baca doa-doa yang lain, tapi induknya itu sudah. Dan kalau penjenengan bacakan orang lainnya, bacakan Fatihah. Abu Sa'id Al-Khudri, terapis nomor wahid sahabat Nabi SAW, itu terapis paling top, ya. Abu Sa'id Al-Khudri itu top-top terapisnya. Orang yang datang minta yang mertombo, apapun, bacanya Fatihah. Dan satu kali beres untuk Abu Sa'id ya. Baca satu kali beres, awal ini baca 100 kali belum tentu ya. Tapi kalau orang gila memang 3 kali baca. Pagi, sore gitu. Ini ada yang orang majnun itu datang ke beliau, ternyata juga berbeda. Pagi 3 kali, sore 3 kali, dan itu 3 hari. Baru sembuh. Dan kalau jengking atau sakit apapun, sekali sebul beres. Ku Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, awal dia ya untuk rumah sana ya merasa diri. Tapi yang jelas kita ini punya senjata, kita ini punya modal, kita ini punya andalan. Apa? Al-Fatihah. Itu disebut surat syifa. Nama lain Al-Fatihah itu sampai umul Quran, umul kitab dan banyak nama lain adalah surat asyifa. Apa asyifaatnya? Obat. Terapi, penyembuhan, penyembuh ya, obat. Namanya itu obat. Surat ini namanya memang diberi nama obat. Nama lain memang banyak. Paling banyak surat itu yang punya banyak nama itu memang Al-Fatihah. Tapi untuk KSS yang kita kenal surat Al-Fatihah itu surat Asy-Syufa. Oke? Okay?